Jadi namanya Laura, dia cantik, pintar, dan sangatlah rajin. Aku sangatlah suka yang cantik-cantik. Aku mau dia ya. Laura akan diadopsi dengan keluarga kaya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Hai Laura, aku membawakan kamu minuman nih. Loli, minuman apa itu? Hanya jus buah, tadi aku buat banyak. Kelihatannya enak. Rasakan itu, seharusnya aku yang diadopsi oleh keluarga itu, bukan kamu. Gimana, enak kan? Aku ke belakang dulu ya. Kok aku tiba-tiba mengantuk ya? Aku sakit banget ya, aku mau muntah juga. Aduh, kayaknya aku harus berdiam diri dulu di sini. Jadi seperti itu ya anak-anak, hari ini kalian akan dijemput satu persatu oleh keluarga baru kalian. Tapi Laura kemana ya? Padahal dia yang pertama akan dijemput. Iya, sudah, tidak usah berisik. Halo anak-anak. Jadi yang mana yang namanya Laura? Laura nggak ada tante, dia pergi, katanya dia nggak mau ikut sama tante. Hah? Emangnya kenapa? Aku juga tidak tahu, kayaknya dia nggak mau deh tante. Aduh, aku minta maaf ya atas insiden ini. Oh, kalau begitu aku mau adopsi yang pegang boneka itu aja. Hah? Aku mau tante, aku mau ikut. Wah, senangnya ternyata kamu mau ikut sama kami. Iyalah bau, tadi habis makan jengkol. Hai bunda, ada apa nih? Kamu dari mana aja Laura? Iya, kamu dari mana sih? Tadi perut aku sakit sampai berat-berat gitu loh bun. Jadi aku kelamaan di kamar mandi. Tadi calon ibu adopsimu datang, tapi kamu gak ada. Jadi dia membawa Loli pergi. Bunda keluar dulu ya, kayaknya ada tamu deh. Sabar ya, semoga ada ibu baru yang mau mengadopsi kamu. Bye-bye Tiara, semoga kamu senang dengan keluarga baru kamu. Bye Tiara. Bye semuanya. Bye-bye Tina, aku akan selalu merindukanmu. Bye Laura. Nggak usah sedih, sebentar lagi akan ada yang jemput kamu juga. Hah? Beneran bunda? Iya, kamu kemas-kemas aja. Terima kasih ya bunda. Haha, iya, kami sangat senang akhirnya kami ini akan memiliki anak. Haha, aku panggilin dulu ya, Laura. Hai tante, senang bertemu dengan kalian. Wah, dia lucu sekali. Wah, rumahnya besar sekali. Ada piano dan keramik-keramik ini sangatlah megah. Wow. Ada TV-nya juga. TV-nya besar sekali. Akhirnya aku bisa menjadi orang kaya juga. Loli, sini-sini, duduk sini. Aku mau jelasin sesuatu sama kamu. Karena kita adalah keluarga yang kaya, maka kita memiliki banyak peraturan, mengerti? Jadi peraturan yang pertama adalah kamu paham kan? Iya, aku paham. Aku mengerti. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti. Kalau begitu, ambilkan aku minum ya. Hah? Ambil minum? Apakah kita tidak memiliki pembantu di sini? Kamu ini jangan banyak tanya ya. Pokoknya kamu ambilin aku air minum. Jangan lupa ambil dua ya. Iya, baiklah, baik. Aku ambil dulu. Katanya orang kaya, bukannya nyuruh pembantu malah nyuruh anaknya. Tapi gak apa-apa deh, sekali-kali berbakti kepada kedua orang tua ya kan. Loli, kok lama banget sih? Iya. Tadi kamu panggil aku apa? Mama. Heh, sejak kapan aku jadi mamamu? Bukannya harusnya aku panggil mama ya? Lucu sekali. Kamu panggil aku apa? Mama. Kamu itu bukan anak aku, jadi gak usah dia panggil aku mama. Aku itu bukan emak-emak, jadi gak usah panggil aku mama. Pa,
paham kan sekarang? Sini minumnya, aku udah haus banget nih. Iya, aku paham. Gak usah nangis, sana balik ke kamar. Jadi ini adalah rumah kami, walaupun sederhana, tapi kami berkecukupan. Aku berharap Laura betah ya tinggal dengan kami. Terima kasih ya, Tante Om sudah adopsi aku. Sekarang Laura panggil aku Mama ya, gak usah panggil aku Tante. Hah? Apa boleh seperti itu? Akhirnya Laura punya Mama. Dan panggil aku Papa ya, Laura anakku. Mama tolong buatin Laura minuman dong, kasihan Laura haus. Laura suka minum susu enggak? Aku buatin susu nih buat kamu. Tentu saja, suka banget. Makasih ya Mama. Kalau begitu sekarang kita ke kamar kamu. Mama udah siapin kamar buat kamu. Hah? Beneran? Aku punya kamar? Kamar pribadi? Wah, kamarnya cantik banget, Ma. Syukurlah kalau kamu suka. Suka banget, Ma. Maafin Laura ya karena udah banyak ngerepotin Mama. Gak apa-apa, sayang. Oh iya, ini ada mesin penyedot debu. Kamu pakai ini aja ya di kamar kamu. Wah, lucu banget. Oh iya, Mama juga udah beliin kamu handphone biar Mama itu bisa hubungin kamu. Ya, walaupun handphonenya second, tapi semoga kamu suka ya. Nanti semoga Mama bisa beliin kamu yang baru ya. Gak apa-apa, Ma. Aku itu udah bersyukur banget. Aku belum pernah punya handphone sebelumnya. Syukurlah kalau Laura suka. Terima kasih ya, Laura. Kenapa sih harus ada persyaratan punya anak dulu biar dapat warisan? Hah, kan capek-capek kita harus adopsi anak itu. Kamu sih nggak mau punya anak. Untung mereka percaya kalau Loli anak kandung kita. Iya, syukur banget ya. Bodoh banget ya mereka. Loli, sini sayang. Hah, apalagi nih yang mau mereka lakuin ke aku? Aku udah capek banget dari tadi. Loli, Loli suka hadiah nggak? Aku ada hadiah nih buat kamu. Hah? Hadiah? Aku mau. Iya, hadiah ini buat kamu. Soalnya kamu udah rajin banget hari ini. Semoga kamu suka ya hadiahnya. Awas loh kalau nggak dipakai. Hei, aku suka hadiah. Iya, sekarang cepet-cepet deh. Kamu buka hadiahnya terus balik ke sini lagi ya. Oke deh, makasih ya. Nyonya. Tiba-tiba dia baik. Ada apa ya? Gak apa-apa deh, yang jelas aku dapat hadiah. Yeay. Apa ya isinya? Hah? Ada bando. Kayaknya lucu nih. Wah, lucu banget. Apa nih? Baju. Hah? Kok bajunya kayak gini sih? Kayak baju pembantu. Ih, gak mau. Loli, cepat dipakai lalu kesini sekarang juga. Lama banget sih. Aku mau hadiah tapi gak mau kayak gini. Ini sih namanya pembantu. Loli, cepetan. Maaf Nyonya, kelamaan. Hahaha, lucu banget bajunya. Pas banget deh sama kamu. Ya, aku gak salah ukuran. Aku memang paling pintar soal baju. Gak mau pulang. Aku gak mau di sini. Ih, bacot. Sekarang lakuin pekerjaan rumah cepetan. Laura boleh bantu Mama? Hah? Emangnya Laura bisa? Bisa dong, aku selalu bantu Bunda kok di panti. Ya udah, kamu lakuin apa yang kamu bisa aja ya, Laura. Panas. Ya, telurnya gosong, Laura. Gak apa-apa kok, Ma. Baunya tetap yummy, sedap. Laura, kamu bisa aja deh.